Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Mister akan mengajarkan kalian mengupload video di YouTube. Nah, pertama untuk YouTube pribadi kalian atau YouTube menggunakan YouTube orang tua kalian juga boleh. Pertama, kalian akan membuat jika belum mempunyai akun Google, silakan kalian membuat sendiri ya. Nanti Mister akan mengajarkan sedikit cara membuatnya. Nah, pertama, jika ingin membuat akun Google, kalian akan masuk di google.com atau akun google.com ini ya. Akun google.com. Nah, fungsinya untuk apa Google ini? Google ini fungsinya banyak sekali. Ada yang untuk menyimpan data, ada yang untuk share data, untuk chatting, dan untuk upload video dan sebagainya ya. Sangat banyak sekali kegunaannya. Lalu kita akan membuat akun Google-nya ya, dengan cara akun Google, akun.google.com seperti situs di atas ini. Nah, pertama silakan create akun. Di sini akan tampil seperti ini ya. Create akun ya. For myself ya, untuk sendiri. Klik saja. Nah, kali ini kalian akan menemukan form seperti ini ya. Ini form untuk melengkapi datanya ya. Silakan buat saja dengan nama kalian juga boleh, atau menggunakan akun Google orang tua atau nama orang tua kalian juga boleh. Mister menggunakan nama Mister ya, Mister Bonar Mohzahri. Nah, nanti untuk namanya silakan dicari sendiri ya. Terserah mau buat nama yang seperti apa, yang available atau yang ada. Seperti ini juga boleh. Biasanya ada atau tidaknya. Nah, ini sudah ada. Bisa. Saya ini juga ada rekomendasi. Ini juga bisa. Nah, pakai ini juga bisa. Mister juga pakai ini aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk passwordnya kita buat sendiri dengan tulisan dan simbol juga boleh, atau huruf atau ya, angka atau simbol ya. Boleh. Mister akan membuatnya menggunakan simbol dan naat huruf dan simbol. Ini juga ya boleh untuk passwordnya seperti itu. Oke, ini untuk contoh saja ya, karena Mister punya banyak sekali akun Google. Oke, seperti ini. Mister pakai huruf sama nomor aja ya, pakai huruf dan nomor show. Nah, ini show, ini cuma contoh aja. Lalu next. Oh, passwordnya kurang panjang ya, ada yang letternya juga. Oke, tulisan yang besar gini aja ya, minimal sepertinya 8 huruf, 8 password, 8 karakter ya, 8 karakter. Nah, ini contoh saja. Next. Oke, sudah bisa. Nah, untuk nomor telepon silakan menggunakan nomor ya, karena ini wajib ya, Google itu wajib menggunakan nomor telepon sendiri ya. Oke, nomor teleponnya bisa minta nomor teleponnya orang tua juga boleh ya, atau saudara juga tidak apa-apa. Nah, kasih aja nomor telepon di sini. Oke. Ya. Oke, setelah itu kita buat gender juga. Sama mil ya, kalian laki-laki atau perempuan. Ini tanggal lahirnya, tanggal Mister 02 bulan Juni 1992, kayak sini juga bisa. Ini opsional ya, tidak harus dikasih. Ini juga sebenarnya opsional nih, ada yang harus dikasih, ada yang tidak ya. Coba contoh saja. Oke, lalu di next. Oke, ini sudah peraturannya seperti ini ya. Lalu kita agree atau setuju ya, seperti itu untuk pembuatan Google. Nah, di sini sudah punya akun Google ya, bonarmuzahri@gmail.com ya. Ini akun Google-nya Mr. Bonar. Oke, lalu kita menuju ke akun YouTube kita ya. Kita buat channel YouTube kita. Nah, caranya silakan di pojok sini ya, aplikasi Google. Nah, ini ada banyak sekali tool aplikasinya. Nah, kita masuk ke YouTube.
Nah, sudah masuk ke akun YouTube-nya Mr. Bonar ya. Di sini sudah ada logonya B ini ya. Oke, lalu kalian akan menuju ke halaman pertama YouTube ya, seperti ini. Nah, lalu di sini ada logo B ya. Ini menandakan kalau ini akunnya Mr. Bonar. Nah, kalau kalian belum punya akun channel atau channel YouTube ya, silakan diklik sini ya. Ke gambar B-nya itu akunnya ya. Lalu create a channel ya. Klik saja create a channel. Lalu get started. Terus menggunakan username atau use custom name ya. Boleh pakai use custom name. Silakan di-select ini. Tidak harus pakai nama sendiri. Oke, kasih namanya ya. Kasih nama kalian akun YouTube akun channel YouTube kalian ya. Mr. Bonar. Ya, seperti ini juga boleh. Lalu ini apa persetujuan saja. Oke, lalu kita create. Nah, nanti akun Mr. Bonar namanya adalah Mr. Bonar seperti itu ya. Untuk akun YouTube-nya ya. Oke. Tunggu dulu. Oke, bagus channel Anda Mr. Bonar telah dibuat. Nah, sudah jadi channelnya Mr. Bonar ya. Lalu Mister langsung saja ke siapkan nanti saja. Nah, ini disiapkan nanti saja. Tidak usah diisi dulu sudah apa-apa ya. Siapkan nanti saja. Nah, ya oke, ini sudah ada channel YouTube-nya Mr. Bonar. Nah, silakan video kalian yang sudah dibuat diupload di sini. Pertama kalian upload saja di sini, ada tulisannya upload video, klik saja upload video ya. Lalu kalian bisa cari oke, ini biasanya seperti ini, tidak usah dipelajari, tidak apa-apa. Kita sudah ini Mister juga akan mengajarkan kalian. Oke. Lalu pilih file ya, pilih file. Langsung pilih file saja, Mister akan menginput atau memasukkan video pengajaran Mister Bonar saja ya. Contoh oke. Ya, dah contoh ini aja. Mister klik open. Nah, dia akan otomatis upload. Oke. Ya, sudah upload. Nah, nanti sudah ada linknya jika kalian sudah selesai menguploadnya. Ini ada tulisannya mengupload ya, contohnya saja. Terus di sini ada linknya, silakan klik ini di blog ya. Lalu kalian copy untuk menuju ke link ini untuk share link ya, untuk share link untuk agar video kalian bisa dilihat. Lalu kalian bisa isi detailnya, detail ini video pertamaku, contoh deskripsinya tidak usah dikasih, tidak apa-apa ya. Nah, ini gambar biasanya bisa dikasih gambar, upload thumbnail ya, kasih gambar apa terserah juga bisa. Oke, lalu ya ini dibuat untuk anak-anak ya. Nah, ini videonya untuk anak-anak. Lalu kita klik berikutnya ya. Setelah itu kita klik berikutnya lagi. Nah, ini untuk pribadi publik saja kita share ya, karena kita share. Oke, lalu yang sini ada linknya. Nah, ya seperti yang tadi, ini juga bisa langsung di copy, ini salin link video. Oke, lalu dipublikasikan saja. Oke, setelah itu nanti menunggu mengupload sekalian ya. Nah, kalian bisa menunggunya selama 12 menit, ini contohnya ya. 12 menit nanti videonya sudah selesai untuk mengupload ya. Oke, anak-anak, untuk konten channel YouTube kalian sudah terupload ya. Nah, baik. Untuk akun channelnya sudah, channel YouTube-nya kalian sudah tahu. Oke, lalu kita mencoba untuk menggunakan Google Drive ya, Google Drive. Oke, lalu kita masuk ke Google lagi ya. Lalu kita klik aplikasi atau Google Apps ya. Nah, cari Google Drive. Nah, ini Google Drive. Video kalian silakan dimasukkan di sini, juga bisa untuk disimpan dan di-share. Nah, Drive ini fungsinya untuk menyimpan data ya. Kurang lebih sebanyak ya, ini ada di sini ada tulisannya sekitar 15 giga ya. Oh, kalau ini beli ya. Kalau beli bisa sampai ada yang 15 giga, ada yang 1 terabyte, ada yang 500 giga. Nah, ini sepertinya cuma sampai 15 gigabyte ya.
Nah, sudah masuk ke Google Drive, fungsinya untuk menyimpan data yang besar ya. Google Drive itu juga bisa untuk menyimpan data yang besar seperti video, foto, atau dokumen lainnya. Oke. Lalu klik New. Nah, di sini ada namanya folder ya. Oke, lalu kalian bisa buat folder di sini video pertamaku. Oke. Lalu create. Oke. Ya, sudah punya folder di dalam My Drive atau di Google Drive ya. Lalu klik dua kali di sini. Nah, boleh inputkan gambar di sini atau drop file here ya. Atau klik kanan ya, upload file. Nah, file video kalian yang sudah dibuat silakan dimasukkan ke sini. Klik saja ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sebanyak kurang lebih 13 menit untuk menguploadnya ya. Oke, seperti itu cara menyimpan video di Google Drive ya. Silahkan nanti dicoba di rumah, oke, dicoba sendiri dengan akun Google kalian sendiri atau akun Google orang tua kalian ya, atau punya saudara juga tidak apa-apa. Oke, kurang lebih seperti itu dulu dari Mr. Bonar. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.